Hai guys, hai Pascal, kembali lagi nih bersama Bacalmo, siapa lagi kalau bukan In Love ID. Hei cowok-cowok, jangan lemah ya, masa 5 menit udah keluar? Kasian dong istrinya padahal lagi enak-enaknya tuh. Minum nih kopi SLB, kopi sehat lahir batin. Bikin ukuran Mr. P jadi tambah besar, tambah keras, dan yang pasti durasinya jadi tahan lama. Kopi SLB sudah terbukti dan teruji selama 3 tahun menjadikan banyak pria super di atas ranjang loh guys. Apa kamu akan jadi salah satunya? Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan order dan rasakan nikmatnya. Pasangan puas, Anda nikmat. Buat kalian yang suka bisnis, kalian bisa banget loh dapat cuan dengan cara menjadi seller dan distributor kita. Ya, buruan jadi tim cuan kita guys. Ngomongin soal bercinta, pasti detailnya tuh jadi ranahnya kaum cowok. Karena kaum cewek itu dianggap lebih tertutup, nggak terbuka. Karena malu untuk mengungkapkan hal itu. Imbasnya, kaum cewek tuh jadi tertatih ketika di atas ranjang tuh. Soalnya mereka ya udah percaya kalau cowok tuh lebih jago, ngikutin apa maunya cowok. Karena ya, katanya cowok itu lebih terlatih. Padahal setiap cowok itu punya keinginan, punya fantasi sendiri dalam bercinta guys. Nah buat kalian yang kepengen muasin ceweknya, itu juga harus tahu apa sih yang diinginkan si cewek, yang jadi fantasinya, biar bisa muasin cewek itu. Nah di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian rahasia-rahasia cewek dalam bercinta guys. Ini pasti bikin kamu gampang buat muasin dia. Kalian pasti penasaran kan? Penasaran dong pastinya. Kalau penasaran yuk simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasanya aku gak bosan-bosan ingetin kalian buat subscribe channel aku. Dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasi biar kalian tuh gak ketinggalan setiap kali aku update video. Oke? Gampang kok. Di poin pertama yaitu berbicara. Emang sih terdengar membosankan, tapi obrolan di ranjang ini itu sangat intim guys. Dengan berbicara cewek tuh ngerasa lebih dekat sama pasangannya. Hal ini juga bikin antusias mereka terhadap seks dengan pasangan ini lebih meningkat guys. Yang selanjutnya yaitu temaram. Meski bukan hal yang spesifik, tapi banyak cewek suka bercinta dalam keadaan ruangan yang cahayanya itu temaram. Bukan gelap gulita guys, tapi temaram. Selain buat nutupin kekurangan, tapi zaman sekarang sih cewek-cewek lebih suka untuk memamerkan badannya ya. Itu bisa jadi hal yang membuat suasananya lebih romantis. Nah, cewek kan suka hal-hal seperti itu. Coba deh kamu bercinta pada saat lampunya nyala terang dengan yang temaram, itu rasanya bakal beda guys. Walaupun sepertinya perbedaannya akan sedikit, tapi enggak guys, itu mempengaruhi gairah kita juga. Kamu pengen punya payudara besar, enggak usah suntik, apalagi operasi. Ih, serem tau, cukup oles dan pijat-pijat payudaramu pakai SLB Premium Bust Up Concentrate Serum guys. Membantu melancarkan aliran darah sehingga membuat payudaramu menjadi lebih berisi dan juga kencang guys. Au. Tentunya jadi tambah besar dan juga kenyal. Bentuknya indah, padat, bulat, kulit payudara pun jadi tambah halus guys. Perawatan payudara aku percayakan SLB Premium Bust Up Concentrate Serum. Yang selanjutnya yaitu mood. Nggak seperti cowok, cewek tuh nggak bisa misahin antara seks dengan perasaan. Jadi ketika seks, perasaan itu ikut terlibat, makanya seksnya bakal lebih baik kalau perasaannya juga menyenangkan, moodnya juga baik. Perasaan terlibat, seksnya juga bakal lebih memuaskan buat para cewek. Dan karena itu, suasana hati yang baik juga mendukung percintaan yang lebih intim, seks yang lebih intim. Yang selanjutnya yaitu orgasme. Buat cewek, orgasme itu bukan hal utama, bukan hal segala-galanya, beda sama cowok ya. Kalau cowok yang namanya seks itu harus orgasme, harus apa ya? Ya harus keluar, kalau nggak keluar ya tanggung gitu, pokoknya harus keluar. Kalau cewek nggak mesti orgasme.
Padahal cewek itu makhluk multi orgasme. Cewek itu bisa ngerasain kepuasan berkali-kali dan orgasmenya tuh bisa orgasme apa aja, banyak gitu jenisnya. Aku udah bahas ya di video sebelum-sebelumnya. Tapi menurut cewek, kepuasan seksual itu bukan hal utama. Terkadang kita tuh cuman butuh dipeluk semalaman gitu loh. Ya lebih ke rasa nyaman aja sih gitu guys. Yang selanjutnya yaitu bersenang-senang. Seperti aktivitas lainnya, bercinta juga bakal lebih nyenengin nih kalau misalkan kedua belah pihaknya tuh saling senang-senang, saling happy, ya nggak sih? Cewek tuh bakal cenderung nganggep yang namanya seks itu sesuatu yang serius, makanya cewek tuh harus pinter nih, harus cerdas gitu gimana cara ngajak ceweknya untuk bermain. Yang selanjutnya yaitu kasih sayang. Di luar bercinta, cewek tuh lebih menghargai yang namanya kecupan, sentuhan, kecupan ringan, dan dekapan hangat. Karena hal ini bikin dia itu ngerasa dicintai gitu loh. Kan namanya cewek yang makhluk berperasaan. Nah sayangnya cowok itu melakukan hal ini pas lagi foreplay aja gitu guys, bukan pada saat lagi genjotnya atau yang lainnya. Kalau udah tahu gini, kalian memperlakukan cewek ada dekapan, sentuhan, ciuman gitu-gitunya jangan pas lagi foreplay aja ya. Pas lagi pergenjotan coba deh. Ada sedikit-sedikit kecupan, ada belayan, apa pokoknya yang nunjukin kasih sayang gitulah. Oke. Okay. Nah, guys, itu dia beberapa rahasia cewek yang kalau kamu tahu kamu bisa bikin si cewek itu puas. Sama kamu dirancang tentunya. Gimana? Kalian setuju enggak sama hal-hal yang udah aku sebutin tadi? Kalau setuju, praktekin ya. Segini aja dulu ya guys video aku kali ini, dan tunggu aku di video berikutnya yang pastinya akan sangat menarik dan juga bermanfaat tentunya. Oke guys, sampai jumpa. Dah.